Nih teman-teman, ini di sekitaran sini ramai kalau sore banyak orang. Ini ada alat olahraga juga. 35 ente kalau uang Indo. Berarti 35 kali 5 berapa ya? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.500 teman-teman. Ini dia guys, aku lagi di toko minuman khas Taiwan. Yeko Naicha, aku beli Yeko Naicha. Ini ada cincu Naicha juga. Hari ini cuacanya mendung tapi gerah banget dari pagi. Total 35. Nah ini dia dapatnya teman-teman, aku belinya Yeko Naicha segini 35 NT, tapi kok rasanya ada Yeko, ada cencunya juga dicampur. Rasanya manis banget teman-teman. 35 NT kalau uang Indo berarti 35 kali 5 berapa ya? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.500 teman-teman. Minuman kesukaan aku. Hari ini Taiwan cuacanya mendung kayak yang mau hujan, tapi gerah. Kalau dalam rumah itu gerah banget. Ada di tempat pasar sayur sore teman-teman, itu yang jualannya. Ini yang jualan buah. Ini ada yang jualan sayur di sini, ada juga yang jualan ayam panggang di dekat si dekat miang. Tuh di sana ada si mbak-mbak di sana pada kumpul. Aku mau kesan deh. Nih teman-teman, ini di sekitaran sini ramai kalau sore banyak orang. Ini ada alat olahraga juga. Di sini buat tempat olahraga. Pada tukang cipai. Ini tukang cipai guys, cipai. Lagi pada ngobrol. Jagungnya wis gede-gede guys, jagung.
Cepet banget perasaan. Tukang daleman baru datang nih teman-teman, aku mau lihat. Cara natanya, mau belajar cara nata. Siapa tahu nanti bakalan apa namanya jadi tukang itu ya, tukang jualan. Jadi tukang jualan apa namanya kayak gini kan lumayan. Jadi itu di bawahnya tuh pakai kayak gitu, terus pakai papan, terus dibawa di mobil jadi enak.